Pada tahun 1605 Masehi, Abang Terka atau Abang Awal berasal dari Embau Hulu Kapuas, anaknya Demong Minyak, menikah dengan Dayang Puasa atau Nyai Sura dari Kampung Kantu yang pada masa itu telah menjadi janda karena Kiai Pate Gemuk meninggal dunia ketika Abang Renggang masih kecil. Pada masa tersebut, Abang Terka atau Abang Awal berusaha menghidupkan kembali kerajaan Kapuas yang runtuh setelah terkayaunya Pate Gumantar pada tahun 1375 Masehi. Abang Awal menyatukan keturunan Danum dan Dakdudak, Belang Pinggang, Puyang Belawan, Belang Patung, Belang Bau, Bui Nasi, dan Singa Guntur Baju Binduh yang merupakan pendiri Kampung Kantu. Bersama kerabat Kapuas, Abang Awal kemudian membangun kembali Kampung Kantu dan membangun istana berbentuk susunan bata merah dan batu di wilayah Munggu yang sekarang telah menjadi makam Abang Tabrani dan Abang Usman. Selanjutnya, mereka membuat torus atau terusan dari Sungai Kapuas menuju istana untuk jalan bidar-bidar kerajaan. Lokasi torus atau terusannya sekarang berada di samping rumah Meriam atau di belakang Masjid Jami Kantu. Namun pembuatan terusan ini terhambat oleh akar pohon sangau, yaitu sejenis pohon rambutan atau beleti. Pembuatan terusan itu terpaksa dihentikan beberapa waktu. Posisi batang pohon sangau ini sekarang telah dibangun tiang bendera di depan Keraton Surya Negara Sanggau. Para kerabat Kapuas dari Embau Hulu menyarankan untuk membuat pedang khusus ke negeri Mongol guna memotong akar pohon sangau. Abang Awal menerima saran tersebut dan mengirim beberapa orang dari marga Tan untuk pergi ke negeri Mongol. Setahun kemudian, para utusan bermarga Tan ini kembali ke Kantu dengan membawa pedang pesanan Abang Awal. Ketika rombongan marga Tan pulang dari negeri Mongol ke Kampung Kantu, ikut serta rombongan bangsa Hakka dari Pujian yang dipimpin oleh Jong Pak Kungkung. Ketika terjadinya Perang Sanggau tahun 1622 Masehi, Jong Pak Kungkung memimpin bangsa Hakka bergabung dengan laskar negeri Kapuas berperang dengan pasukan Mataram dan Landak. Setelah Perang Sanggau, Jong Pak Kungkung bersama bangsa Hakka pindah ke wilayah yang sekarang disebut Bodok. Para kerabat Kapuas kemudian melanjutkan lagi pekerjaan pembuatan terusan yang selama satu tahun telah terhenti. Pada tanggal 16 Rabiul Awal 1025 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 April 1616 Masehi, akar pohon sangau yang telah menghambat pembuatan terusan berhasil dipotong. Pedang dari negeri Mongol itu kemudian disebut pedang Tancam. Setelah akar pohon sangau berhasil disingkirkan, maka beberapa waktu kemudian, terusan yang akan digunakan sebagai jalan bidar istana selesai dikerjakan. Bersamaan dengan selesai juga dibangunnya istana kerajaan yang berbentuk susunan bata merah dan batu. Selanjutnya, istana kerajaan yang baru tersebut dipergunakan para kerabat Kapuas sebagai tempat menobatkan Abang Awal menjadi Sultan Negeri Kapuas bergelar Sultan Awaluddin, pelanjut kerajaan Kapuas Pate Gumantar di Bakule Rajang atau Mempawah. Ketika penobatan Abang Awal menjadi Sultan Negeri Kapuas,
hadir utusan dari Kesultanan Banjar bernama Penghulu Muhammad Saman untuk membaiat gelar Abang Awal sebagai Sultan. Setelah penobatan tersebut, Penghulu Muhammad Saman menjadi penghulu di negeri Kapuas dan menyebarkan agama Islam di Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, dan Sanggau. Penghulu Muhammad Saman selanjutnya menjadi leluhur para penghulu di negeri Sintang dan Sanggau. Ketika acara penobatan tersebut, Sultan Awaluddin memberi nama terusan yang baru dibangun itu dengan nama Sungai Sangau, yang berasal dari nama pohon sangau yang sekarang disebut Sungai Sanggau. Penamaan terusan itu dengan Sungai Sanggau sebagai pengingat peristiwa sulitnya menyingkirkan akar pohon sangau sehingga terpaksa harus dihentikannya pembuatan terusan bagi jalan bidar-bidar istana selama 1 tahun. Sultan Awaluddin juga bertitah dengan menyebut wilayah tempat keberadaan Sungai Sangau ini dengan Sangau atau Sanggau. Selanjutnya, Sultan Awaluddin memerintahkan mengukir pedang tancam dengan angka 1616. Karena angka tersebut sebagai pengingat bahwa awal mula berdirinya Sanggau pada tahun Masehi yang kebetulan bersamaan dengan tanggal Hijriah berhasil dipotong dan diangkatnya akar pohon Sanggau, yaitu tanggal 16 Rabiul Awal 1025 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 April 1616 Masehi.